tanggapan ibu atas kemenangan dari anak ibu yang berhasil meraih medali emas? Tentunya sebagai ibu, kami sangat-sangat bersyukur dan bangga atas keberhasilan Frank. Karena dia sudah memberi yang terbaik, jerih payahnya selama ini tidak sia-sia. Dia sudah mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Utara, juga Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tombol teristimewa Desa Kembesatu ini. Saya sebagai ibu mau katakan bahwa Fren bisa dikatakan dia adalah tulang punggung keluarga. Karena dari 3 bersaudara kakaknya sudah menikah, Fren apalagi saat ini dia yang memberi topangan dana buat adiknya yang saat ini sedang kuliah. Dan dia mengatakan bahwa biarkanlah dia belum, katakanlah dia berkorban untuk tidak melanjutkan studinya karena dia pernah kuliah di Fakultas Teknik Unima, tetapi ketika ayahnya meninggal, dia fokus pada olahraga yang saat menjadi ini. Atlet, Muay Thai. Menjadi atlet, dan saya bersyukur karena jerih payahnya tidak sia-sia. Ya, harapan ibu mungkin ke depan, ya, doa dan harapan ibu? Harapan mamanya tentu Fren akan menyumbangkan, mensupport. Sebagai ibu mensupport Fren untuk maju. Tetap lebih lanjutkan ke lebih ajang SEA Games kan lebih bergengsi bu, lebih Asia iya, toh. Mungkin. Lebih lanjut, karena memang dia, walaupun dulu memang mama dan papanya almarhum tidak mendukung, tapi karena jadi atlet. Dengan berjalannya waktu, dia membuktikan bahwa ini DP dunia. Okay. Dan harapan saya sebagai ibu, karena Fren sudah tidak punya ayah lagi, agar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melihat keberadaan Fren. Kalau boleh, berikanlah pekerjaan buat Fren. Okay. Ini adalah ibu Fren, orang tua atau mama dari Fren. Sudah boleh teralami di dalam kehidupan kami, teristimewa keluarga Karunden Mamoya, karena anak kami yang kedua, Rice Priyanli yang terkenal dengan Fren Karunden, bisa mengukir sejarah baru. Karena ini olahraga ini pertama kali di ajang PON 20 Papua. Dan di kelas 63,5 kg, Putra Kembes, Tuama Kembes, Tolek Minahasa, boleh membanggakan Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai ibu, kami menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan, doa dari Bapak, Ibu, para pelayan Tuhan, Guru Agama Vikaris Pendeta Majelis Jemaat, semua yang sudah memberikan dukungan dan doa. Kami tidak punya uang untuk membalasnya, tetapi kami hanya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami mohon maaf, kami sediakan makanan, tapi mungkin yang lain tidak akan dapat. Jadi maafkanlah kami, tapi inilah sukacita kami, tetapi juga sukacita kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih banyak.